konsep sistem informasi berbasis komputer. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah 1. Penghematan waktu, time saving. 2. Penghematan biaya, cost saving. 3. Peningkatan efektivitas, effectiveness. 4. Pengembangan teknologi, technology development. 5. Pengembangan personil atau staff development. Skema sistem informasi berbasis komputer di organisasi. Lini fungsional organisasi meliputi pemasaran produksi, keuangan dan pengembangan sumber. Bakal kepotong dah ini, Bu. Iya, kepotong. Sok ulang dari ini aja, we, dari lini. Lini. Kira-kira.